Satu dari saya tidak mengulik lebih jauh perihal yang kejadian di Magelang. Kan pada intinya korban Yosua ini melakukan sesuatu tindakan pelecehan dan juga disertai dengan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Nofriansyah Yosua Hutabarat. Saudari jatuh, berdasarkan cerita saudara, saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan di kasur. Oh, udah cukup di kasur. Yang kedua di kasur, yang ketiga di lantai. Nah, berdasarkan cerita versi saudari ini, ketika saudari jatuh itu ada mengalami luka atau lebam tidak di tubuh saudari? Rasanya sehingga saya berdiri pada saat itu, lebam ada di bagian paha. Di bagian paha kiri. Oke, baik. Untuk sementara dilanjutkan. Apakah lebam-lebam itu diperlihatkan juga kepada suami pada saat itu? Tidak. Tidak, kenapa? Saya malu, Bu. Malu, tapi menceritakan tidak. Cukup majelis. Ya, silakan kepada presiden. Oh, baru dua. Oh, ya. Saya pikir cukup kencang sekali ya kan. Ya udah, lanjut.